masyarakat dianalogikan sebagai tubuh dari manusia, yang mana ada tangannya, ada kaki, ada kepala, ada badan. Bertemu kembali bersama saya, Agus Mauludin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan seri tokoh-tokoh sosiologi. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan coba sedikit mengulas tokoh dari Herbert Spencer. Spencer ini kenamaan Inggris, gitu ya, lahir di Inggris tahun 1820. Spencer tentu ini lahir di abad ke-19. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana penghitungan abad itu, contohnya kalau tahun 1801 lewat 1 tahun saja itu sudah dihitung ke depannya. Artinya 18 berarti ke depannya adalah 19, dibulatkan ke atas begitu. Berarti itu abad ke-19. Jadi 1820 otomatis merupakan abad ke-19. Nah, Spencer ini memang masyhur dari gagasannya terkait dengan teori evolusi masyarakat. Nah, bahwa diketahui masyarakat itu berubah, yang memang awalnya itu dari satu individu, berubah menjadi dua, dan menjadi suatu ataupun sebuah masyarakat. Dari individu menuju masyarakat. Spencer melihat itu. Dan yang kedua, Spencer juga melihat bagaimana sosial organik itu mengibaratkan manusia ataupun masyarakat secara umum itu dianalogikan sebagai tubuh. Masyarakat dianalogikan sebagai tubuh dari manusia, yang mana ada tangannya, ada kaki, ada kepala, ada badan. Begitu juga dengan masyarakat, tentu terdiri dari berbagai unsur dan bahasa saya berbagai institusi yang saling menguatkan satu sama lainnya. Berbagai unsur, berbagai institusi ini yang akhirnya dapat membentuk suatu kesatuan yang akhirnya disebut dengan masyarakat. Nah, Spencer ini memang cukup masyhur dengan gagasan yang tadi saya sebutkan, menganalogikan, mengibaratkan analogi masyarakat sebagai tubuh manusia. Ya, kalau dalam bahasa sederhananya itu, ketika misalkan, ini bahasa yang lebih sederhana ya, ketika misalkan anggota tubuh tangan ini sakit, misalkan teriris, tentu otomatis mata menguraikan air mata begitu, dan mulut mengeluarkan kata-kata seperti sakit, aduh, atau sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat, karena memang tersusun dari individu-individu, ketika ada satu masyarakat tidak berfungsi dalam arti disfungsi begitu, tidak bisa dalam melakukan suatu hal, katakan, tentu anggota dari masyarakat, individu yang lain, tentu saling membantunya, begitu. Jadi ada konsep kegotong royongan dan sebagainya yang akhirnya menjadi satu kesatuan di dalam masyarakat. Nah, analogi sederhananya demikian. Walaupun kita coba tarik kepada konsep yang lebih luas, abstraksi, bahwa masyarakat itu memang terdiri dari berbagai unsur, berbagai institusi yang kesemuanya ini saling terkait dan menjadi suatu kesatuan yang disebut masyarakat. Nah, ini merupakan apa namanya gagasan besar, grand theory yang teman-teman tentu perlu untuk menggali lagi dari
pemantik di pembahasan sederhana ini dari berbagai literatur, dari buku pun dengan karya-karya penerus gitu ya, ataupun yang terinspirasi oleh pemikiran Spencer. Teman bisa melihat, bisa merujuk dari gagasan tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari saya dan sampai berjumpa di seri-seri berikutnya.